kabarnya nih? Ketemu lagi sama Mimin buat bawain berita terpopuler hari ini. Mimin bakal kasih kalian nih berita terhot dari para selebriti. Kira-kira ada apa aja ya? Daripada kalian penasaran, cus langsung aja yuk Incertizen. Berita yang terhot pertama datang dari pengakuan mengejutkan penyanyi Ressa Herlambang nih Incertizen. Ressa mengaku kalau keluarganya bangkrut dan jatuh miskin secara tiba-tiba karena hal mistis di mana rumahnya kedatangan bola api. Kejadian itu juga membuat Ressa mengalami kerugian hingga memiliki hutang 2 miliar rupiah dan memilih menghilang dari dunia hiburan. Ressa juga mengaku sempat meminta bantuan Raffi Ahmad saat dirinya bangkrut. Bahkan saking kayanya Ressa saat itu, Raffi sampai gak percaya kalau dirinya mau meminjam uang loh. Apalagi katanya uang itu belum bisa Ressa kembalikan sampai saat ini. Sampai akhirnya aku telepon Raffi jam 10 malam, Vi, bro, boleh nggak gue pinjam duit 5 juta? Raffi bingung, karena Raffi tahu keadaan aku, keadaan keluarga aku, cukup mengenal papa aku. Dia cuma jawab, bokap kemana bro? Ada apa bro? Enggak bro, gue perlu duit 5 juta, please bantuin gue. Itu 3 kali dia nanya, bokap kemana bro? Ada, iya enggak, ke bokap kemana? Karena mungkin menurut Raffi, nih anak duit buat apa nih? Jangan-jangan buat ngapain? Lu kan bapak lu banyak duit, gue mau ngomong sama bapak lu nih. Kenapa nih si Ressa om? Jangan-jangan gitu kan. Pernyataan Gita Savitri soal child free lagi-lagi bikin netizen heboh nih. Awalnya sih ada salah satu netizen yang membandingkan dirinya dengan Gita karena terlihat lebih awet muda meski umurnya lebih tua. Tapi Gita justru beralasan kalau rahasia awet mudanya adalah karena gak punya anak. Gita juga menyebut kalau dirinya bisa tidur nyenyak setiap hari tanpa stres dengar anak-anak teriak dan bisa botoks kalau punya uang. Jawaban Gita itu akhirnya bikin netizen kesal dan membandingkan Gita dengan Sofia Latjuba. Ya gimana enggak ya Incertizen? Meski udah punya 2 anak, Mbak Sofia masih terlihat awet muda di usianya yang udah 52 tahun. Tapi netizen lain juga menyebut kalau Gita dan Sofia punya pilihan bahagianya sendiri dan jangan dibandingkan. Haduh, jadi terpecah belah gini kan? Ashanti mengungkap mengalami pendarahan setelah dirinya melepas alat kontrasepsi nih Incertizen. Awalnya sih Bunda Ashanti mau ganti alat kontrasepsinya yang sudah kadaluarsa hingga harus dibius saat proses tersebut. Sampai akhirnya Bunda yang sudah bisa beraktivitas seperti biasanya pun kaget nih karena setelah nge-gym dan masuk kamar mandi langsung mengalami pendarahan. Ternyata Ashanti mengalami hal tersebut karena tak pernah mengalami haid selama 6 tahun. Waduh. Jadi aku tuh pakai spiral, harusnya batasnya 5 tahun. Ini udah mau tahun ke-7. Nah, spiral yang merek aku tuh bukan IUD, melainkan merek Mirena. Nah, merek Mirena ini hanya boleh 5 tahun, cuma aku kelamaan. Jadi benangnya tuh udah gak kelihatan. Dokter mau ambil tuh pasti sakit banget. Terus karena aku gak mau hamil lagi juga kan, maksudnya menjaga, jadi harus dipasangin lagi yang baru. Cuma aku pasangnya bukan yang Mirena lagi, bukan yang hormonal, tapi yang non-hormonal. Karena selama 6 tahun ini aku gak pernah hamil. Bunga Zainal terlihat menyindir seorang YouTuber yang ia sebut mengidap Star Syndrome karena bersikap tak ramah saat bertemu dengannya. Momen itu terjadi saat mereka bertemu di sebuah acara mewah. Katanya sih Bunga mencoba tersenyum kepada sang YouTuber, tapi YouTuber itu malah bersikap dingin. Waduh, ya walaupun gak disebutkan ciri-cirinya, tapi Bunga mengungkap kalau YouTuber itu sudah punya suami. Bunga juga mengaku heran karena merasa gak punya masalah dengan yang bersangkutan. Bunga yang sudah lama di dunia hiburan juga mengingatkan YouTuber itu buat menjaga sikap kalau ingin karirnya di dunia hiburan awet. Sentilan itu pun langsung bikin netizen menebak-nebak kalau yang dimaksud Bunga adalah Ria Ricis. Kira-kira bener gak ya? Senggi mengejutkan penggemar dengan mengumumkan rencana pernikahannya dengan Lee Da-in. Kabar bahagia itu disampaikan Lee Senggi Opa dalam pesan tulisan tangan yang diunggah di Instagramnya. Dalam surat itu, Lee Senggi juga memuji sang pujaan hati sebagai wanita yang memiliki hati hangat dan penuh cinta. Bintang drama Vagabond ini juga mengungkap dirinya telah melamar Lee Da-in dan langsung diterima. Lee Senggi dan Lee Da-in berencana menggelar pernikahannya pada 7 April 2023. Lee Senggi juga berharap penggemar terus memberikan dukungan padanya.
5 berita yang paling hot hari ini, Insertizen. Masih kurang? Yuk, langsung aja download aplikasi Insert Live yang ada di Play Store dan App Store ya. Dijamin gak bakalan ketinggalan berita-berita terupdate dan terpopuler dari selebriti kesayangan kalian. Mimin pamit dulu ya, Insertizen. Sampai ketemu besok. Yudada, bye-bye.